Siap-siap nih, siap-siap terperangah. Wow, udah biasa. Saya tidak begitu terperangah karena apa? Karena tiap hari udah muter, hampir hafal. Kalau tadinya saya masih melihat pertama kali itu, wow, lama-lama juga. Karena saya lebih ke menikmati, lama-lama lebih ke meresapi. Jadi kalau tekniknya saya sudah teknik beliau, ya sudahlah seperti itu ya. Kita sudah bisa melihat di cover-cover yang lain, mantul. Nah sekarang tinggal pekerjaannya adalah menikmati aja, memejamkan mata, bayangkan yang enggak. Jangan ngeras lah. Membayangkan yang enggak gitu ya. Membayangkan yang enggak. Yang plus-plus aja. Jangan plus. Yang plus-plus aja. Saya mau ngomong apa lagi? Suaranya pening dan ini filmnya, film Godfather ini pasti film yang jauh dari kekerasan ya. Saya nggak pernah lihat soalnya. Ini kalau dibiarkan dia akan mengacau, meracau bagaikan orang mabuk, darat, udara, lautan. Saya juga bisa gitaran, bisa main gitar. Beliau juga bisa main gitar. Dia manusia, saya juga manusia. Yang membedakan cuma dalam urusan main gitar, saya masih jalan tertatih-tatih bagaikan anak taman nakanak, tapi dia sudah berlari, kelasnya sudah university. Jadi soal skill jauh men, dia sama gue. Gue gak ada apa-apanya, tapi saya sangat mengapresiasi beliau karena beliau sering mengangkat tema-tema daerah, bahkan lagu anak-anak juga cover. Bayangkan, menyenangkan semua level, mulai dari entry level sampai entry sama entry masuk, keluarnya apa? Outer. Ya outer level. Harmoni barusan lewat, gila. Bang, ini penghormatan dari seorang yang mendengar lagu-lagu Anda. Mantap.
saya ini sendirian di rumah, jadi saya bebas berekspresi. Andai kata apa ya? Saya ikut memainkan ini akan merusak segalanya, menghancurkan segalanya, menghancurkan tenaga ini. Lebih baik ini saya lipat. Untung saya tangkap lagi, karena kalau saya lempar nanti saya gitaran pakai apa, Pak? Song finger style cover. Mulut saya ini bukan mulut kebarat-baratan, jadi mungkin salah pengucapannya, mohon maaf lahir dan batin. Lagu ini sudah saya putar berulang kali, pagi, siang, sore, malam, tengah malam. Makanya saya nggak begitu memperhatikan. Yang jelas saya sudah begitu mendengarkan sekilas ini sambil ngobrol, sambil ngomong, saya sudah bisa menikmati, karena saya sudah seperti hafal. Karena apa? Karena sering melihat. Yang jelas walaupun sudah 1000 kali saya melihat, tapi saya terus kepingin dan selalu kepingin melihat, karena harmoni yang diciptakan, harmoni yang diperdengarkan, suara petikan yang sangat clear, sangat bening sekali, itu mampu membuat bukan hanya sekedar menghibur, tapi saya bisa, angan saya itu loh kemana-mana. Sambil meratapi nasi, walaupun sebetulnya ini semangatnya semangat dari theme song ini ya. Ini kan theme song film ya, judul film. Saya nggak pernah lihat filmnya saya ini, jadi saya nggak tahu suasana yang ada di dalam film itu apa, tentang kekerasan mungkin atau tentang apa, saya nggak tahu. Tapi yang jelas dari nada-nadanya yang milo mengalun bagaikan, cocoknya untuk film-film macam Titan, film-film yang melankolis, film-film yang tidak ada kekerasan di dalamnya, film-film yang yang kayak gitulah, kalem. Jadi kepikiran cicilan, jadi kepikiran sama hutang-hutang. Ini enak loh bro, ini untuk merefreshing otak, mikir pekerjaan yang menumpuk gak selesai-selesaikan.